orang yang mensisipkan hartanya kepada anak-anak yatim, berarti mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Jika kalian ingkar atas nikmatku dan tidak bersyukur atas pemberianku, sungguhnya azabku sangat pedih. Makanya para donatur mengharapkan pemberitahuan kepada jamaah, baik dari Masjid Al-Ma'mur. Audio Jungle. Para orang tua dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Ma'mur, wabil khusus yang sama kita cintai anak-anak yatim beserta ibu, hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta berbagai macam nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam satu kegiatan, yaitu santunan dalam rangka 10 Muharram. 14/14/44 Hijriah. Selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara sekalian, wabil khusus anak-anak yatim yang kami cintai, kami atas nama DKM Masjid Jami Al-Ma'mur yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para donatur, wabil khusus para jamaah Masjid Jami Al-Ma'mur, warga RT 06 dan warga RT 07. Perlu saya laporkan, ini saya bikin secara transparan saja. 300.000 dikali 65 anak. Alhamdulillah, kurang lebih Rp19.500.000. Mas Joko Baso ini cuma saya telepon tuh, Pak Ustaz. Saya mau ngadain santunan, Mas Joko. Siap Pak RT, saya nyumbang 1 gerobak bakso gratis tuh buat anak-anak yatim. Ya, kita doakan mudah-mudahan usahanya lancar. Ya, laris. Ya, ya Mas Joko, dia nggak akan luput kalau saya bilang ada kegiatan santunan, tinggal telepon doang datang, nggak usah bayar Pak RT, gratis. Alhamdulillah. Disiapkan 200 porsi tuh untuk anak-anak, dan jamaah juga insya Allah kebagian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiqil alfamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelang maghrib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama telah hadir memenuhi undangan di Masjid Jami Al-Ma'mur dalam rangka kegiatan keagamaan menyantuni yatim piatu dan di lingkungan jamaah Masjid Al-Ma'mur. Kita doakan mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan yang mulia ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan panjang umur sehat walafiat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari apa yang dikeluarkan, mudah-mudahan dibalas Allah Ta'ala dengan balasan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin ya Mujibus Sa'ilin. Masyara muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Daripada kaum muslimin dan muslimat, mereka bergerak hatinya ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk belah kasih sayang kepada anak yatim yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Ma'mur, di lingkungan RT 6 RW 4 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah di lingkungan kita Masjid Al-Ma'mur hampir tiap tahun 3 sampai 4 kali santunan di lingkungan masjid ini. Alhamdulillah, itu keberkahan dari doa-doa orang yang telah menerima, dan orang yang menerima itu mendoakan kepada orang yang memberi. Akhirnya para donatur tidak bosan-bosannya, bahkan menanyakan setiap tahun kapan diadakan santunan di Masjid Jami Al-Ma'mur ini, karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yuridullahu qardan hasanan yudha'ifu adhaban katsiran wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti dengan berlipat ganda, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nikmat yang Allah berikan berupa keluasan rezeki? Apakah dia termasuk golongan orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur? Orang yang mensisipkan hartanya kepada anak-anak yatim, berarti mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Jika kalian ingkar atas nikmatku dan tidak bersyukur atas pemberianku, sungguhnya azabku sangat pedih. Makanya para donatur mengharapkan pemberitahuan kepada jamaah, baik dari Masjid Al-Ma'mur ataupun ketua RT kita Bapak Samsudin. Alhamdulillah sebagai promotor penggerak santunan di lingkungan kita ini, alhamdulillah dengan adanya sarana masjid, kerjasama yang bagus di antara kepala lingkungan di RT ini sampai RW, alhamdulillah tercapai apa yang kita inginkan di bulan Muharram ini, kita berbagi kepada mereka. Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qabada yatiman bainal muslimin tu'amahu wa syarabahu adkhallahu jannata al-baba." Siapa saja yang menanggung daripada anak yatim, daripada kaum muslimin, dari makannya, minumnya, kebutuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan orang yang menyantuni, belah kasih sayang kepada anak yatim, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akan masuk ke dalam pintu surga, pintu yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala,
orang yang belah kasih sayang dan sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah. Bahkan Nabi mengatakan ana wa qabil yatim kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang belah kasih sayang kepada anak yatim, kelak bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengisyarakan dengan dua telunjuknya. Telunjuk tengah dengan jari tengah, jari tunjuk dengan jari tengah. Yuparju bainakuma. Nabi apa? Menggerakkan di antara keduanya. Insyaallah anak yatim yang kita berikan memberikan kemanfaat bagi mereka yang menerima. Mudah-mudahan pemberian ini memberikan kemanfaat pada anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dari harta yang sedikit yang diberikan. Mudah-mudahan orang yang memberikan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila topik wal hidayah wa bi ridha walina fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.